Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi abhar wa sabil ahyar adada ni'amillah wa ifdali. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنزيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الآية وقال أيضا في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ati sayyatal hasanata tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan setia kita sampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah yang Maha Ghafur. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada panutan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang pertama ini khatib berwasiat khususnya kepada khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita. Ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian dengan ayat yang sangat indah, ya ayuhan lazina amanu la'allakum tuflihun. Di ayat yang lain Allah sampaikan kepada kita sekalian, ya ayuhan lazina amanu wa'ati'ullaha wa rasulah la'allakum tuflihun. Maknanya adalah disampaikan kepada kita, dipanggil kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, seandainya engkau beriman kepada Allah maka hidupmu la'allakum tuflihun, akan beruntung. Dikuatkan dengan kalimat yang kedua, wa'ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Seandainya kita orang-orang yang beriman kemudian taat kepada Allah, taat kepada Rasul, la'allakum turhamun, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan-kemudahan wabil khusus rahmat sampai kepada kita sekalian. Hadirin, ketika kita memahami bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau seandainya engkau semua menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Dikuatkan dengan kalimat Allah sampaikan kepada kita, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun rezeki yang kita konsumsi, rezeki yang kita nikmati, hakikatnya fa minallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita kaji
ayat demi ayat, begitu bertebaran dalam Al-Quran, Allah sampaikan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah Al-Mustofa. Sesaat lagi, sebentar lagi, hitungan 1.5 bulan kurang lebih, kita akan kehadiran yang namanya adalah Idul Kurban, Idul Adha. Sementara sahabat-sahabat kita hari ini, detik ini, tidak bisa berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan tahun depan Allah mudahkan urusan kita untuk pergi ke Tanah Suci. Seandainya kita sudah memiliki keimanan yang kuat, itulah takdir yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi keluarga kita, sahabat kita tidak bisa pergi tahun ini untuk pergi ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji. Tetapi kita punya metode yang kedua, seandainya kalau kemudian kita tidak pergi ke Tanah Suci, maka ada metode yang kedua, taqarruban ila Allah, dengan cara kita menjadi mudhi, menjadi orang-orang yang berkurban di tahun ini. Pertanyaannya adalah, apakah sudah kita mempersiapkan untuk kurban tahun ini? Ketika kemarin kita muraqabah ila Allah di bulan suci Ramadan, kita mengeluarkan zakat fitrah dengan ukuran kurang lebih sekitar 2,5 kilo, 3 liter setengah, maka cukup dengan kemudian uang sekitaran 30-50 ribu. Tapi hari ini kalau kemudian kita niatkan lillahi ta'ala, ingin berkurban tahun ini, masya Allah, masya Allah, inilah yang Nabi pesankan kepada kita. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah, idealnya kata Nabi, kalau kita ingin berkurban, persiapannya 1 tahun yang lalu. Kalau kita mau berpuasa, 6 bulan, 8 bulan sebelumnya kita sudah persiapan. Kalau kemudian toh tahun ini kita belum persiapan, masih ada kesempatan untuk kita berkurban tahun ini. Hitungan 1.5 bulan. Ustaz, berapa biayanya? Kurang lebih sekitar 3 juta, 5 juta. Betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu cukup banyak, bahkan banyak. Cuma kadang-kadang kita sedikit untuk bersyukurnya, qalilan ma tashkurun. Suatu saat ada seorang laki-laki ini beriman. Kemudian laki-laki ini gelisah dalam hidup, karena melihat tetangga kiri kanannya, kok orang lain bisa memiliki harta yang lebih. Mungkin ada rumah, mungkin ada mobil, mungkin ada kendaraan. Ibarat kata laki-laki ini, kok saya begini hidupnya, sementara tetangga kiri kanannya kemudian dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking gelisahnya, seorang laki-laki kemudian tertidur lenyap dan bermimpi dengan seorang syekh. Kata syekh, terjadilah dialog dalam mimpi itu, wahai fulan, kenapa hidupmu gelisah? Kenapa hidupmu kegundah gulana? Seolah kamu tidak memiliki apa-apa. Wahai syekh, orang lain kok bisa kaya? Saya kok pas-pasan, kok saya persebar kurang? Manusiawi dari sisi aspek ketika dia tidak punya. Apa yang terjadi dalam dialog tersebut? Kata syekh, wahai fulan, seandainya engkau tidak memiliki apa-apa, maukah engkau jual kedua matamu dengan harga 100 dinar? Jawab si fulan ini, tidak mau. 100 dinar. Wahai fulan, kata saya, maukah engkau jual kedua telingamu, kedua tanganmu, kedua kakimu dengan harga 100 dinar? Ya Allah, seorang fulan ini kemudian menjawabnya, lah tidak, saya tidak akan menjual. Lalu kita berpikir, seandainya kita jumlah, inilah rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Allah hadirkan langit dan bumi, Allah hadirkan berbagai macam kenikmatan dunia, kita tinggal menikmatinya saja, kita tinggal mengkonsumsinya saja. Jadi jiwa raga ini, badan ini adalah kenikmatan yang kadang-kadang kita tidak bisa mengukurnya. Baginda Rasul itu, hadirin ikhwan fillah, selama tinggal di Madinah itu 9 kali ketemu dengan bulan Zulhijjah, dan setiap tahun berkurban. Tidak pernah ketinggalan beliau itu untuk berkurban. Bahkan
kemudian meripat merujuk kepada baginda Rasul. Karena bagi para sahabat, kalau kemudian dia hadir dengan Rasul, dekat dengan Rasul itu indah. Mendengarkan suara Rasul, dialog dengan Rasul, mendengarkan tabligh Rasul. Bagaimana kemudian seorang sahabat yang mati-matian, ya Allah, wahai Rasul, saya juga ingin berkorban seperti anda. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkorban dan kita niatkan untuk Allah, tentu saja untuk dirinya, keluarganya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Berapa Rasul, ada pesan moral yang menarik yang Rasul sampaikan kepada para sahabatnya. Mankana lahu sa'atun falam yudhafi fala yaqrubanna musallat. Seandainya orang yang diberikan kemampuan oleh Allah kemudian tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Ini pesan moral yang luar biasa yang baginda Rasul akan sampaikan kepada para sahabat. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkorban, tahun-tahun berikutnya kita bisa dipanggil untuk menjadi duyuful rahman, menjadi tamu Allah di Mekah, di Madinah, dekat dengan baginda Rasul, dengan makam Rasul, dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Bukankah ada kalimat sering kita mendengar, seandainya engkau berkorban maka engkau akan jadi kaya? Mentalitas yang harus kita bangun adalah bukan lagi menerima, tapi bagaimana mental memberi. Rasul itu ahli ibadah, dermawan, ahli sastra, ahli seni. Rasul itu adalah dermawan, ahli berbagi. Ya minimal kita bisa meniru baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika menjelang wafatnya terakhir di 9 Zulhijjah, di 9 tahun 9 Zulhijjah, baginda Rasul 100 ekor domba untuk berkorban. Luar biasa. Dan disampaikan dalam beberapa keterangan, itu persiapannya adalah bukan dadakan, bukan kemudian tiba-tiba, persiapannya 1 tahun. Kalaupun toh kemudian kita tidak bisa tahun ini, tahun depan kita persiapkan. Niyatul mu'minin khairun min amali. Setiap niat seorang hamba ketika ingin melakukan kebaikan, mudah-mudahan jadi amal kebaikan. Misalkan jamaah tahun ini atau tadi malam ingin tahajud, misalkan. Kemudian tidak terlaksana tahajud itu sudah pahala yang luar biasa. Tahun ini ingin berkorban, sudah mati-matian berjuang ingin berkorban lillahi ta'ala, kemudian tidak sampai kurbannya, minimal kita dapat niat pahalanya, syukur-syukur terjadi. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur itu maknanya adalah asyukru huwa syarful abdi jami'a ma'an ama alaihi li ajri. Syukur itu adalah terucap, terbersit, terlontar dari lidah kita, dari batin kita, terucap kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah kemudian setiap hamba menikmati indahnya suguhan yang Allah berikan, maka kemudian dia manifestasikan rasa syukur itu, diejawantahkan dalam kehidupannya. Syukur ini harus kemudian menjadi satu target dalam kehidupan kita. Karena barang siapa orang yang kemudian bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambah. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabil syadid. Memang tidak mudah untuk melakukan syukur ini. Tentu perlu keimanan yang kuat, perlu keilmuan yang kuat. Paling tidak setiap hamba, setiap jamaah yang sekarang hadir, pembuktian hari ini adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, surat yang sering kita baca, Allah sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tayna al-kautsar. Sesungguhnya wahai baginda Rasul, wahai Muhammad, engkau telah aku berikan nikmat yang banyak. Fasholli, maka antum salat, wanhar dan berkurbanlah. Kalau kita buka asbab nuzulnya, bagaimana Rasul kemudian saat itu berpisah dengan putranya,
Bagaimana kemudian dakwah Rasul sangat ditentang saat itu. Jadi kegelisahan sampai kepada baginda Rasul. Maka turunlah ayat kemudian, kau jangan gelisah, kau jangan kemudian murung, kau kemudian jangan gundah gulana. Mana bersama Allah, ya Rasul, kata Allah. Seandainya ada jamaah sekarang di sini yang kemudian tidak sampai pergi tahun ini, tahun kemarin pergi ke tanah suci, maka hari ini kita akan kemudian mengganti dengan ibadah kurban. Seandainya ada jamaah yang belum umroh, belum haji, niatan kepada Allah, ya Allah, dengan jalan, dengan wasilah berkurban, aku ingin dipanggil ke tanah suci. Ada seorang mahasiswa yang dia ingin diterima di salah satu kampus, tapi tidak daftar. Dia tidak akan diterima, sulit. Maka daftar dulu, daftar yang paling mudah, niat kepada Allah, ya Allah, tahun ini saya ingin berkurban. Ya Allah, tahun depan kemudian saya ingin ibadah haji, ingin umroh. Sampaikan mu'allakun billah itu nyatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin kebeli rumah itu, saya ingin menikah dengan seseorang, saya ingin bekerja di sini. Ya Allah, mudahkan, mudahkan, mudahkan. Yang ditasi Allah subhanahu wa ta'ala dulu. Jadi ke langit dulu kita sampaikan, baru kemudian ikhtiar dunianya, dunia kita sampaikan. Jadi syukur ini sesuatu yang gampang-gampang susah. Ini yang menarik di khutbah yang kedua ini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sahal bin Abdullah. Tiba-tiba Sahal ini kedatangan sahabat. Wahai Sahal, rumah saya kebongkaran, rumah saya kemalingan, digondol oleh yang orang mencuri seisi rumah. Hebatnya, kalau Sahal bin Abdullah ini, antum harus bersyukur. Berat ini hadirin. Kemalingan, kecurian, kemudian mengatakan alhamdulillah, aku harus mengucapkan alhamdulillah. Apa yang menarik-narik ending kalimat yang saya sampaikan kepada sahabat ini? Seandainya yang kau curi itu adalah tauhidmu, yang kau curi itu adalah kekuatan ibadahmu, yang kau curi itu adalah keimananmu, apa yang terjadi? Jadi jemaah sekalian, ketika saya membaca keterangan dalam kitab ini, saya dulu banyak berubah kehidupan itu. Hilang hewan dulu pasti hilang ini tapi yang penting rasa keimananmu, ketakwaanmu tidak dicuri oleh setan yang senantiasa menggoda kita. Di tahun ini seandainya kita ingin titipkan kurban di Samang ITB ini, 3 juta 5 juta nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kasyir jidan fi ayyin makamin kan. Jadi barang siapa yang belum berkurban, niatkan untuk berkurban tahun ini kita titipkan. Kalau mampu kita sembelih sendiri. Kalau kita masuk ketika kemudian tidak kuat menyembelih seekor 100 ekor domba oleh para sahabat sudah terlupa dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak sanggup, sampaikan kepada ahli. Mudah-mudahan tahun ini kita diberikan oleh Allah kelebihan harta untuk berkurban. Niatkan dalam hati kita ingin berkurban tentu kepada Allah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk tetangga-tetangga kita. Inna syani'aka wa abtar. Supaya mereka tidak membenci kita dengan Allah titipkan kepada kita harta. Mudah-mudahan hadirin fadilah jamaah Salman ITB, Allah berikan kemudahan segala urusan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hamdan syakirin ya Allah, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma aghfir al-mu'minin wa al-mu'minat, للمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات. يا الله يا Tuhan kami ya Rabb, kami bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami ya Rabb untuk bersyukur ya Rabb atas limpahan nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Ridhoi amal-amal kami ya Rabb, ridhoi amal-amal kedua orang tua kami. Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, kami punya keturunan, putra putri di rumah, keluarga, mudah-mudahan Engkau berikan kemudahan kepada mereka sedang menuntut, menimba, mencari ilmu. Allahumma ja'alhum, Allahumma ja'alhum walidun solihun, muti'an laka wa bi rasulika wa mujahidan fi sabilika wa muhibban lil fuqara wal masyakin. Allahumma ya Allah, agnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa zamina bil adi. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, bermanfaat buat diri kami, bermanfaat buat keluarga kami, bermanfaat buat jamaah kami.
bermanfaat buat Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung ini, ya Allah, dan sekitarnya. Allahumma ya Allah, anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Anugerahkan kepada kami keluarga yang berkah, diri yang berkah, hidup yang berkah, penghidupan yang berkah, lembaga tempat bekerja kami yang berkah, ya Allah. Engkau lah sebaik pemberi tempat, ya Allah. Allahumma asmin lana murana wafir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin wa hamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واعظ منكم أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله.